Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Yohanes pasal 5 ayat 6-7. Firman Tuhan berkata, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Sahabat Kristus, seorang yang lumpuh ini sudah terbiasa dengan masalah yang dihadapi. Dia sudah akrab dengan pergumulan yang dia alami. Dia sudah mendarah daging dengan kelemahan yang dimiliki. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus menawarkan kesembuhan, dia tidak segera berkata, "Ya, saya mau." Dia membantah dengan banyak alasan. Dia merasa tidak mungkin dia bisa sembuh, dan tidak mungkin dia bisa mengalami mujizat. Baginya, yang namanya mujizat itu ada yang membantu menceburkan tubuhnya ke dalam kolam Bethesda. Kalau tidak ada yang menceburkan dirinya ke kolam Bethesda, dia tidak akan sembuh. Hal itu pun masih menunggu kalau airnya goncang. Airnya goncang itu pun karena ada malaikat Tuhan yang turun. Dia merasa tidak mungkin bisa masuk ke dalam sumur tersebut. Dia lumpuh, tidak berdaya, dan tidak bisa bergerak. Mari perhatikan dalam kehidupan kita. Betapa seringkali kita tidak jauh beda dengan orang yang lumpuh selama 38 tahun ini. Kita sudah begitu akrab dengan masalah kita. Oleh karena itu, ketika diminta meninggalkan hal yang membuat kita terjebak dalam dosa atau pergumulan hidup yang menyesakkan, kita merasa tidak mungkin dan tidak akan bisa. Saya banyak bertemu dengan orang-orang yang terlibat dalam masalah ekonomi. Banyak tanggungan kesana kemari. Ketika mereka minta untuk didoakan, saya berkata untuk berhenti dari kebiasaan yang salah, yaitu dengan memiliki pinjaman ke pihak lain. Begitu banyak protes yang saya terima. Mereka berkata, kalau tidak pinjam uang, dari mana memenuhi kebutuhan sehari-hari? Pekerjaan tidak lancar, dan usaha yang ditekuni tidak berhasil. Maunya mereka yaitu Tuhan menyediakan berkat yang ajaib, sehingga bisa membayar tanggungan hidup mereka. Namun ada kalanya kita berhenti dulu dan membuat komitmen untuk tidak terlibat dalam tanggungan keuangan yang tidak jelas. Ada juga orang-orang yang mengalami berkat Tuhan yang tertutup dalam hidup mereka. Ketika disarankan untuk berhenti dari dosa perzinahan yang ditekuni, begitu banyak alasan yang diajukan. Merasa bahwa dia sudah sekian waktu hidup bersama dengan pasangannya, tidak mungkin meninggalkan. Dia hanya mau bahwa Tuhan memberkati dan menolong hidupnya. Sebenarnya, tidak sulit bagi Tuhan untuk menolong kita. Namun yang perlu disadari bahwa Tuhan mau kita mengikut Dia tanpa banyak alasan. Kita berjalan dalam iman yang lurus tanpa banyak berdalih. Kita belajar untuk taat tanpa banyak penolakan. Ketika waktunya bangun untuk berdoa, jangan menunda. Ketika harus membangun iman dengan membaca firman Tuhan, jangan dilewatkan. Kita punya banyak alasan untuk menunda melakukan hal yang baik. Tapi saatnya kita belajar untuk berkata, saya mau ikuti perintah Tuhan, apapun resikonya. Sahabat Kristus, percayalah, ketika kita komitmen untuk hidup dalam ketaatan pada Tuhan, tanpa banyak alasan, maka berkat Tuhan yang tidak terduga akan kita alami. Pemeliharaan Tuhan tanpa batas akan kita nikmati hari demi hari. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami terima, ya Tuhan. Firman-Mu yang mengingatkan kami, menegur kami, menguatkan kami.
dan mengajarkan pada kami untuk kami hidup memiliki ketaatan sepenuhnya pada Tuhan tanpa banyak alasan. Ampuni kalau selama ini begitu banyak alasan yang kami buat ya Tuhan untuk menunda ketaatan kami kepada-Mu. Ampuni kalau selama ini kami punya banyak alasan, punya banyak dalih, punya banyak hal yang membuat kami berkata, pokoknya Tuhan yang menolong kami. Tapi sementara di lain pihak, kami tidak mau berhenti dari hal yang membawa kami pada dosa atau pada hal yang membuat kami mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Hari ini Tuhan, kami mau komitmen meninggalkan segala sesuatu yang membuat itu, yang membuat hati Tuhan menjadi penuh duka, yang membuat hati Tuhan menjadi tidak suka. Kami mau belajar untuk taat pada Tuhan sepenuh-penuhnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya pertolongan Tuhan ada pada kami. Pemeliharaan Tuhan tidak terbatas. Itu akan dilimpahkan dalam kehidupan kami. Keajaiban Tuhan akan kami nikmati selama kami mau hidup dalam ketaatan pada Tuhan 100% tanpa banyak alasan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ingat selalu bahwa mengikut Tuhan itu tidak perlu banyak alasan, tapi perlu banyak ketaatan. Salam dari saya Oki Raharjo dan Mitzpah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.